motornya kita diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tobing. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara memasang knalpot racing ya. Ini knalpotnya, mereknya, ini mereknya tuh CSR. Oke, ini akan kita pasangkan ke motor Genio ya, tahun 2022. Sebelum video selanjutnya, seperti biasa, saya ingatkan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Yang sudah bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih, jangan lupa ya, subscribe channel Tobing, agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, lanjut ke tema cara memasang knalpot racing ya di motor Genio tahun 2022. Oke, tata caranya seperti ini. Ini bawaannya racing juga, tapi sudah pada karatan bro ya. Hanya yang punya motornya kita diganti yang baru. Ini yang barunya. Kalau yang lamanya ini udah pada karatan seperti ini. Jadi kelihatannya gimana ya, ke motor kurang strek gitu katanya. Hanya minta diganti lagi yang baru. Oke, ini yang barunya kita akan pasang ya di motornya. Ini kalau untuk paking-pakingnya sini udah pada hancur. Kita menggunakan paking yang baru ya. Ini paking yang barunya. Oke, kita akan langsung pasang aja. Kita siapkan kunci-kuncinya ya. Kalau untuk membuka baut bawahnya di sini, ya baut 10 ya. Atau ini bautnya nih. Ini baut 10 buat topi. Kalau untuk yang belakangnya di sini dia menggunakan baut 14 seperti biasa. Dia hanya pakai atasnya doang ya. Yang akan kita pasangkan di sini. Kalau yang bawahnya dia nggak ada, nggak ada ya. Oke, kita langsung pasang aja. Cara-caranya seperti ini. Oke, lanjut. Kita pasang dulu kakinya, ini kakinya baru. Paking bawahnya rusak, tinggal ganti aja. Ini bautnya 2 ya. Thank you.
di motor Genio tahun 2022 telah selesai tata cara itu ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana berada. Jangan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share video saya ya. Dan jangan lupa juga tombol loncengnya dikit agar teman-teman kalian mendapatkan notifikasi berita terbaru di seputar Genio atau Genio. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.